remaja bangun dan menemukan beruang menyeretnya ke hutan. Seorang konselor perkemahan di Colorado bisa dibilang mengalami cara bangun tidur yang terburuk, yaitu mendengar gigi beruang menggores kepalanya. Pada 9 Juli di barat laut Boulder, instruktur Dylan, 19 tahun, sedang tertidur pulas dengan sesama anggota staf perkemahan ketika ia tiba-tiba mendengar bunyi berderak. Tidak butuh waktu lama bagi dia untuk menyadari suara aneh datang dari gigi beruang hitam yang menembus kepalanya dan gesekan di kepalanya. Aduh! Merasakan napas beruang di belakang lehernya, Dylan mati-matian berusaha untuk menusuk bola mata hewan. Beruang menggigit dia 2 kali, kemudian menyeret Dylan kira-kira 10 hingga 12 kaki menjauh dari perkemahan, tapi anggota staf perkemahan lain berhasil membantu menakuti beruang. Selain bekas luka mengerikan ini, Dylan tampaknya baik-baik saja dan mengatakan dia tidak takut beruang atau tidur di luar. Dan berkata, kita harus menghargai dan berhati-hati dengan binatang. Serangan tanpa provokasi dari beruang hitam cukup tak biasa dari sudut pandang perilaku, tetapi sebagai tindakan pencegahan keselamatan, pihak berwenang harus melacaknya. Setelah Dylan mengkonfirmasi bahwa itu adalah beruang yang menyerangnya, beruang disuntik mati.